Kerajaan hari ini akan umum kelonggaran SOP meliputi tiga perkara termasuk pemakaian pelitup muka, penggunaan imbasan mask sejahtera dan ujian pengesanan COVID-19 di lapangan terbang. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin sebelum ini berkata pengumuman SOP itu bersifat selamat dan cermat. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam menolak permohonan kedua Datin Seri Rosman Mansur untuk menyingkirkan hakim yang mendengar kes pengubahan wang haram, amla dan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada LHDN. KBS tidak akan berkompromi dengan warga sukan yang terlibat dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang, kata menterinya Datuk Seri Faizal Azumu. Mereka sepatutnya menunjukkan contoh yang baik kepada warga sukan lain dan golongan belia. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.